Sukoci udah pada pulang belum begini? Ya harusnya nggak usah dibawakan kemari. Kalau di sana ada bawakan yang bagus, ya dikasih. Sekarang pinjam dulu katanya nggak usah diganti. Oke, ini kita cek ini ya, untuk menu, untuk import file. Ini CNJ Alinsak ya, kita sidang aja dulu. Kita cek ini, kita sidang. Khusus untuk yang fresh di sini, saya lihat di mesin ini dia tidak mau apa namanya, dia tidak punya memori. Jadi apabila mau bikin gambar, dia langsung import embro, ya, CNC, saya masukkan import. Gitu. Langsung baca ya, seperti ini jadinya ya, kan, ya. Jadi dia tidak perlu diimport ke dalam sini, kok jadi kayak berat ya. Tapi tidak apa, lain merek lain tak. Kita sisihkan ke atas ya, kita set aja. Jadi banter juga begitu, dia tidak bisa nge-save, tidak bisa apa import dari kasis ke dalam sana, hanya bisa membaca, habis dibaca ya sudah jalan gitu. Ini sudah tinggal jalan. Nah, jadi pahami jadi mesin ini ternyata tidak bisa impor, ternyata itu cuma bisa dibaca gitu. Kalau di sini dia mesti impor dulu, diambil dari sini, dari logo Vestus. Ternyata ini beda. Terus dia poin baru ketemu. Jalan oke okay lah, tapi nanti seperti saya cabut. Jadi ini yang diganti. Ini satu persatu ya. LCD ini pasti ada dasarnya pasti yang tidak berfungsi. Terus ada pertanyaan, apa yang bikin ini rusak? Biasanya itu ada kegetok, kalau bukan kegetok ya itu kena kena minyak basah sampai ke dalam-dalam gitu. Tapi itu terjadi sih di S900 sih. Di S900 tidak pernah terjadi begitu. Ini juga perdana soal yang lain sih. Kalau baut yang tadinya nggak usah dipasang, tetap saya pasang itu di situ satu, di bawah sini ada dua. Jadi karakter saya ini hampir sama dengan brother, ya cuma baca, begitu sudah baca langsung di-set aja jalan. Jadi nggak usah diimport, import dari sini disimpan ke sini gitu. Jadi sebenarnya tidak ada memori. Kelihatan kan? Nah, kelihatan. Kalau di sana servis sih semuanya langsung jadi bisa, semua mesin tergantung alatnya udah siap belum. Ini diganti, oke langsung ganti jalan. Kemarin ongkos kirimnya berapa itu bisa?
kirim ke sininya 100 225 500, itu begitu aja sama lah. Please change the color of portrait. Okay, langsung jalan. Kocinya naik 3,5 aja. Ini spare partnya komplit. Terus semua merah. Ini satu sandari Kediri, Jawa Timur. Nah, Yoko. Putus. Sih, ada putusnya berarti sensornya masih normal. Pantasan ini kan jepitnya udah dibenerin. Satu aja udah cukup. Satu ya, satu. Ini selama ini. Itu satu kali ya. Mungkin mau lihat ya hasilnya kayak apa. Mungkin dari tadi kok nggak kelihatan ya. Kita lihat di sini. Kelihatan ya begitu ya. Ya kelihatan. Kalau ini asistennya ini enggak ada, jadi rekamnya
begini. Kalau asistennya ada sih, biasanya asistennya yang rekam. Makan gaji buta tuh asisten. Asisten. Jadi takarannya cukup di sini, satu aja udah cukup ini, karena di sini bekasnya kemarin mungkin pasti bongkar-bongkar geser posisinya. Kalau Elos yang tipe S900 nya sih saya sering servis itu, yang layarnya kecil, kiriman dari jauh-jauhnya. Nih hasilnya, mesin lancar begini hasilnya, ya nggak gerundel-gerundel tuh, lihat belakangnya rapi juga belakang. Kalau ini memang benang loncatan, jangan dihitung ya. Nah, rapi ya, udah. Ya itu sekocinya, kali aja berubah pikiran mau dicabut apa tidak. Nanti setelah saya kirim video ini mungkin berubah pikiran, bautnya jangan dilepas sama sekocinya jangan dicabut dah gitu.